Okay, untuk sekarang ni saya nak tunjuk apa itu aset, apa itu liability dan equity pemilik. Okay, first saya nak beritahu. Aset ni apa-apa saja yang dalam waktu tulisan tak stabil sorry ya, dimiliki oleh syarikat. Apa-apa je syarikat punya. Tak kisahlah kereta ke motor ke apa nama itu, kereta ke motor ke rumah ke pensel ke TV ke meja ke kerusi ke duit ke ataupun apa duit dalam bank ke duit kita dekat orang aka orang hutang kita aka penghutang ke. Okay, itu semua adalah aset. Okay, tak apa, nanti kita tunjuk, nanti kita pergi lebih lanjut apa itu contoh-contohnya. Liability pula adalah apa-apa yang kita hutang dari kepada orang. Kita hutang dari orang. Okay, kita hutang macam mana? Katalah kita tak cukup duit, kita pinjam duit dekat bank. Okay, bank tu adalah liability kita, pinjaman bank. Kita beli barang secara hutang. Kita beli stok, kita beli perabot, kita beli apa lagi? Komputer. Kita tak bayar bil api lagi. Okay, ataupun kita sewa, kita tak bayar lagi. Itu semua adalah liability, iaitu pemiutang. Okay, penghutang. Kita tak bayar lagi. Kita tak dapat duit lagi. Itu penghutang. Pemiutang, kita tak bayar lagi. Okay, liability. Contoh apa lagi? Kita beli tadi, kita beli stok. Okay, itu adalah pemiutang niaga. Kita beli apa? Meja office. Okay, secara hutang, itu pemiutang lain. Kita beli kenderaan, boleh jadi pemiutang lain ataupun pinjaman bank. Kita pinjam duit dekat bank. Okay, pinjaman bank, liability juga. Equity pemilik, tempat ni je. Okay, apa itu modal? Modal adalah apa-apa yang majikan letak dalam company. Apa itu ambilan? Apa-apa saja yang majikan ambil dari company. Apa itu untung bersih? Untung bersih ni datangnya daripada ingat tak konsep pemadanan? Okey, hasil belanja dipadankan dengan untung bersih ataupun rugi bersih. Katalah kita beli barang RM10, kita jual RM12. RM2 tu masuk dekat sini. Okey. Kita beli barang RM5, kita jual harga RM4. Okey, duit kita berkurang. RM1 tu dekat sini. Okey. Macam itulah ceritanya. Alright. Jadi apa yang syarikat belum bayar, aka hutang. Equity pemilik pula, pemilik masukkan, pemilik ambil. Okey. Lebihan harga jualan. Kurang harga jualan. Okey, ini ringkas. Bukan secara apa orang kata ya, bersih tau yang ni. Ini secara umum saja sebab secara detailnya kita akan belajar dalam penyata kewangan, iaitu penyata pendapatan. Okey, ini ringkas saja, jangan berpegang pada ni semata-mata. Okey, okey, ini basic. Okey, jadi aset ni apa-apa yang dimiliki oleh syarikat ataupun perniagaan. Liability, apa-apa yang company kita hutang dengan orang belum bayar. IP pula, apa-apa yang syarikat yang pemilik letak, pemilik ambil untung ataupun rugi. Okey. Kenapa aset sama dengan liability ataupun equity?
Okey, aset ni apa-apa yang kita ada. Tapi datang daripada mana? Datang daripada hutang kita ataupun datang daripada majikan bagi. Okey. Ni dia jadi aset sama dengan liability tambah equity, sebab boleh jadi dalam kita punya yang kita ada ni, boleh jadi kita beli secara hutang, boleh jadi kita majikan yang letak. Dan satu lagi, boleh jadi kita datang daripada pusing aset-aset ni sendiri. Okey, saya nak tunjuklah macam mana contoh dia. Katalah kita memiliki kenderaan, kita ada lori. Contohlah kita ada lori, membeli lori. Okey. Lori ni kita boleh ada tiga situasi. Okey, saya buat macam ni . Dan ni. Okey, kita ada tiga situasi. Ni saya dapatkan sebab ni aset. Sini meh. Hei, hibah-hibah. Kenapa tengok. Ikuti pemilik. Okey, situasi. Katalah kita beli kenderaan. Kita beli lori, tadi lori kan. Datang daripada mana? Contohlah situasi pertama, beli lori secara tunai. Tunai. Okey, secara tunai. Okey, ni mesti samalah. Okey, aset sama dengan liability tambah equity kan. Situasi kedua, beli lori secara hutang. Okey, yang ketiga, kita ada pemilik masukkan lori. Bermakna pemilik ni beli lori guna duit dia, lepas tu dia letak dekat company kita. Okey, ini ayat ni. Okey. Yang ni tadi kita beli secara tunai, yang ni kita beli secara hutang, yang ni pula pemilik dah beli atau pemilik memang ada lori, lepas tu dia letak dekat syarikat kita. Okey, sekarang kita tengok kesan dia dalam satu-satu situasi ni . Okay, contohlah kita beli lori. Lori bertambah. Lori term dia dalam akaun adalah kenderaan. Okey, yang ni pun beli lori secara hutang, masih lagi kenderaan. Harga lori ni kita sebutlah RM70,000. Jumlah harga lori ni RM70,000. Jadi bertambah kenderaan. Okey. Kenderaan sekarang ni, lepas tu tadi dia cakap beli secara tunai. Tunai ni apa? Tunai ni masih company punya kan? Okey, jadi bertambah kenderaan sebanyak RM70,000, harga dia RM70,000. Okey, sekarang ni tunai kita berkurang sebanyak RM70,000. Okey, aset kita tinggal berapa sekarang? Kita dah ada RM70,000. Lepas tu kita pergi kita ada RM70,000. Lepas tu kita beli kenderaan RM70,000. Duit kita dah kosong. Okey, ataupun lebih kurang konsep dia tak ada perubahan lah. Tambah RM70,000, tolak RM70,000 balik. Kesan dia kosong, kan? Lepas tu, yang ni pula, okey, bila kita beli secara tunai, bermakna liability dengan equity pemilik tak terlibat. Tak ada perubahan. Tiada perubahan. Okey, tak ada perubahan, maknanya kosonglah dekat sini. Betul tak? Kosong sama dengan kosong tambah kosong. Kan? Okey, yang ni pula, beli secara hutang. Beli secara hutang, tadi kita hutang dengan orang kan? Kita yang tak bayar lagi. Dekat sini, liability.
kita sebut, okey, bila kita beli secara hutang, hutang kita dengan orang bertambah ke berkurang? Bertambah kan? Pemiutang lain sebanyak 70,000. Okey. Pemilik ada nak perlu tambah apa-apa lagi tak? Tak perlu kan, sebabnya tak ada kaitan dekat sini. Kita, kenderaan kita bertambah sebab kita beli secara hutang. So tak ada perubahan. So dekat sini kosong lah. Dekat sini 70,000 sama dengan 70,000 tambah kosong. Betul tak? 70 tambah 70,000 tambah kosong dengan 70,000. Sini 70,000. Okey. Sekarang ni pemilik masukkan kenderaan. Bertambah 70,000 dekat aset. Lepas tu pemilik letak. Tak ada kaitan dengan liability. Tapi pemilik letak, pemilik masukkan, dia adalah modal. Jadi bila pemilik masukkan modal, modal kita bertambah sebanyak harga lori tadi. Okey, sekarang ni ini tak ada perubahan, so kosong. Aset bertambah 70,000. Liability tak berubah, kosong. Tambah modal sebanyak 70,000 sama dengan 70,000 lah kan. 70,000 sama dengan kosong tambah 70,000. 70,000 sama dengan 70,000 tambah kosong. 70,000 tolak 70,000 sama dengan kosong. Kosong sama dengan kosong tambah kosong. Okey, ini saya tunjuk contoh mana datangnya, kenapa dan mana datangnya persamaan tadi. Okey. Katalah kita, saya tunjuk contoh lain. Beli. Okey, kita ada tunai. 70. Sorry, kita ada tunai, katalah tunai di bank. Ada harga, kita dekat bank kita, kita ada 30,000. Katalah dekat bank kita ada 30,000. Okey, kita ada tiga situasi. Okey. Okey, situasi. Aset sama dengan, so kita doublekan garis kat sini. Liability equity. Okey. Lagi. Alright. Dekat sini, tunai ni datang daripada jualan secara tunai. Okey, mula-mula jualan secara tunai. Okey. Saya bagi banyak sikitlah situasi kat sini. Boleh bagi banyak ni. Okey. Lepas tu jualan secara tunai. Lagi simpan tunai di tangan ke dalam bank. Okey. Lepas tu sebanyak 30,000. Okey, lepas tu pinjam dari bank. Ini situasi lain. Situasi yang ketiga. Lepas tu yang keempat, pemilik masukkan. Okey, yang ni kita ada berapa situasi? Kita ada, saya nak letak satu lagi. Lima, penghutang bayar hutang 30,000.
Okay, 30,000 kat sini. Ada 5 situasi. Katalah jualan ni. Jualan apa? Of course lah, jualan stok. Stok kita punya. Okay, so dekat sini stok berkurang. Kan? Stok berkurang. Okay. Lepas tu, simpan tunai di tangan. Tunai dekat tangan kita berkurang. Okay, kita simpanan bank sebab yang ni tunai di bank. So, tadi kita, ini kita ada stok, lepas tu kita jual. Lepas tu kita jual, kita dapat RM30,000. Okay, RM30,000 ni orang masukkan kat dalam bank lah. Okay, orang tu bagi cek. Okay, jadi jualan, stok kita berkurang. Yang ni pula, kita ada duit tunai banyak sangat dekat dalam laci kita, RM30,000. Kita nak simpan dekat dalam bank. Okay, jadi tunai di tangan kita berkurang. Yang ni, kita pinjam dari bank. Kita pinjam, kita belum bayar. Bermakna, maknanya kita belum bayar. Kita berhutang. Dia bawah liability. Jadi hutang kita bertambah. Term dia adalah pinjaman bank. Okay, RM30,000. Pemilik masukkan. Mana dia? Pemilik masukkan. Ada dekat sini. Pemilik masukkan modal. Okay, tambah modal RM30,000. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ya, RM300,000. RM30,000. Okay, sorry. Sorry, sini pula. Silap. Sini tambah modal untuk situasi ni kan. RM30,000. Penghutang bayar hutang. Penghutang ni siapa? Okay, penghutang ni dia adalah, dia pegang duit kita kan? Macam bank. Okay, pegang duit kita. Penghutang adalah pemegang duit kita. Ataupun dia tak bayar lagi duit yang kita punya. Jadi dia adalah aset. Sebab duit tu kita punya sebenarnya. Sekarang ni dia dah pulangkan balik. Penghutang bayar bermakna hutang dia dengan kita bertambah ke berkurang? Hutang dia berkurang. Okay, penghutang berkurang. Alright, sekarang ni jualan tunai. Okay, jualan daripada ni masukkan kat dalam bank. Bila dia kita jual, kita dapat duit ke dalam bank. Duit kita dah berkurang sebab kita dah masukkan kat dalam bank. Kita dapat duit daripada pinjaman bank. Bank masukkan duit kita. Okay, kat dalam bank RM30,000. Pemilik masukkan duit dekat dalam pemilik dah masukkan duit. Okay, dia masukkan bertambah bank RM30,000. Penghutang bayar. Dia bayar, dia duit hutang dia berkurang tapi duit kita bertambah dekat dalam bank RM30,000. Okey, sekarang ni tolak 30 tambah 30 sama dengan 0. Tolak 30 tambah 30 sama dengan 0. Tambah 30, okey, RM30,000 lah kat sini. Tambah RM30,000 tambah RM30,000 lah dekat sini. Tolak RM30,000 tambah RM30,000 sama dengan 0. Yang ni, dia tak melibatkan liability langsung. Tak melibatkan EP. 0 sama dengan 0 tambah 0. Simpan tunai di bank. Okay, dia tak terlibat dengan liability. Tak terlibat dengan equity pemilik. Jadi dia 0 sama dengan 0 tambah 0. Asset sama dengan liability tambah equity pemilik. Bank, okay, sorry, ni liability, bila pemilik, hubungan pemilik dengan dengan aset, liability tak kacau apa-apa. Jadi
30,000 sama dengan 0 tambah 30,000. Yang ni pula, saya dah terang ke belum tadi? Okey, yang ni tadi 30,000 sama dengan 30,000 tambah, tak ada terlibat dengan equity pemilik sebab kita dengan pemiutang saja. Okey, jadi EP kosong. 30,000 sama dengan 30,000 tambah kosong. 30,000 sama dengan kosong tambah 30,000. Ni kosong, liability tak terlibat, equity pemilik pun tak terlibat. Kosong sama dengan kosong tambah kosong. Okey. Sekarang ni saya nak terang sikit macam mana kita nak bezakan aset ni semasa ke bukan, liability ni semasa ke bukan. Okey, untuk aset senang je. Kita tengok yang bukan semasa. Yang bukan semasa, first dia ada warranty. Lepas tu dia ada second hand. Okey. Yang ni tak pernah ada warranty, tak ada second hand. Contoh alat tulis. Pernah tak? Kalau tak ada alat tulis, tak ada second hand. Jadi dia masuk dekat dalam ni. Okey. Duit. Mana ada duit second hand? Sini. Bank pun lagi dah tak ada second hand. Sama dekat sini. Okey, stock. Stock tak ada second hand. Kita nak jual tukar dengan duit dekat sini. Lepas tu lagi kertas tak ada second hand dekat sini. Okey. Liability ni pula kebiasaannya yang ni kita beli barang-barang biasa-biasa untuk kita jual ataupun beli perabot dan sebagainya. Biasanya kita akan bayar dalam tempoh setahun. Yang ni pula kebiasaannya kita pinjam daripada bank lah. Bank, biasanya bank. Memang pinjaman bank akan sentiasa masuk dekat sini. Okey. Pemiutang akan masuk dekat sini. Alright. Yang ni tak ada kacang. Yang ni memang 4 item ni saja. Satu lagi. Saya terlupa. Aset, ada satu lagi yang kita tak terfikir. Kita belanja, contoh gaji, yang kita dahulukan kepada pekerja. Okay, pekerja tak buat kerja lagi tapi kita dah bayar dulu. Lepas tu lagi satu, top up pun belanja terdahulu. Kita bayar tapi company, telco tak bagi servis lagi dekat kita. Okay, itu belanja terdahulu. Maknanya orang hutang servis dengan kita. Lepas tu, hasil terakru yang mana sepatutnya kita dah dapat duit. Contoh kita ada bangunan, kita sewakan dekat orang. Tapi orang tu dah guna bangunan kita, dia tak bayar lagi dekat kita. Okay, hasil terakru. Sini kita ada apa-apa yang dimiliki. Belanja terdahulu, hasil terakru. Yang ni pula belanja terakru. Pekerja dah kerja tapi kita tak bayar lagi gaji dia. Kita hutang dengan pekerja. Dan juga hasil terdahulu. Contohnya macam company telco lah. Kita dah ada duit, kita dah dapat duit tapi kita tak bagi servis lagi. Okay, itu saja. Terima kasih.